Bismillahirrahmanirrahim. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Yo Kristen salah, ora Kristen bener, yo Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab Samawi. Jadi itu Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab. Orang yang percaya ahli kitab sempurna kok. Bareng Romawi dan Persia perang menang Persia. Menang Persia. Persia saat ini dari Iran. Bareng menang Persia, tiang-tiang kafir jahiliyah menyek Muhammad. Ya Muhammad delok. Balamu kalah. Jadi agar Nasrani itu balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok wong Nasrani Trinitas Nabi tau tauhid. Tapi istilahnya pas iku delok madalam kalah. Wah, kira Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben opo? Orang susah Nabi Muhammad didawi malaikat Jibril sok mbene niku mak fi bid isini. Dadi huli batir rum wong rom iku kalah. Fi napa huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabih. Jangan. Hasil dikandani pangeran, nak soben Romawi ku menang VBT nopo sini kira-kira itu dia tahunan. Lari yang totoan itu oleh. Nanti kadang nanti saya santai-santai nasi tombol SDSB. Bang Rian aku bakar ya nanti totoan. Nolanda nak bawa ngalim gue semua nengai orang totoan. Bisa mulai haram tapi menengah. Kalau ada kanca santri Rian mondok perkara ini dia tombol SDSB menang tuh diusir bapak. Barang dia naik iya aja. Tapi baru kayak diusir terus mondok deh. Mereka duit tak sih kalau bukan SDS. Lagu lo nanti tidak kok isi. Yo rodok santri yo tahu ngaji. Kerja di Malaysia melarat terus tombok pokrut. Nah saat ini kono nak tombok butuh ngaku non muslim. Malah seluruh dia dulu lo tombok gantuk. Sinti tak kono kurang gitu nih sih terus. Syarat itu kujur di Malaysia kujur ngaku non muslim ni kujur pun murtad dereng dan saya dia menangis bentak aku mur. Tapi pasti kujur pilih tu. Kujur pentol ber ke syarat itu kujur ngaku non muslim. Kujur mulai pilih tu. Aku kiai rasa ngukumin kau yang tadi pangeran kau nanti kau lebih rokok berarti ya kau ya non muslim. Itu wilayah pangeran. Kau rasa wilayah kau wilayah kau. Walhasil Abu Bakar itu totoan beti yang kafir. Saya pastikan sekamane totoannya yang bebas saya ketontoh. Bu satu contoh, sekai satu saya sih bulat satu contoh. Engko wong Romawi menang sausin 6 tahun. Abu Bakar matur kanthi Nabi bareng tindain 6 tahun wong Romawi orang menang. Abu Bakar kudune kan bayar rontok satu matur kanthi Nabi. Ya Rasulullah sebut ini umum kolontasi kebetulan menang. Kau yang totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kayak zid fil ajal wa zid fil kiman. Wes totoan tingkat no. Ajalnya ditambah. Abu Bakar marah nih. Wes gak situ satu sumpah. Totoan itu satu sumpah. Tapi udah 6 tahun. Orang tahun tak sangat. Pokoknya dudak no. Jarum kafir oke. Okay. Gak masalah. Dudak no. Nah. Keliru ini Abu Bakar itu nantik no bidon itu permanen no. Padahal bidon itu angka antara 3 sampai 9. Nah mulanya orang-orang kok sidik-sidik muni sunnah rasul itu pengirannya senang ini tebak-tebak. Ini muni 6 ayo kena kan muni songolnya muni fitri sini. Kisaran no bidon itu. Kalau kita sudah di Nabi model LSM gak jelas Gusti kan kok kisaran-kisaran. Tapi pengiran ngorong, pengiran seneng ya tebak-tebakan fitri. Kisaran juga kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan. Zaman itu totoan dereng haram. Baju ini terus digunakan orang. Kalau coba takut membuat terus-terus akhirnya menang. Biasa coba takut. Mulanya ulama sing alim-alim kata sebasi masa ibawa hasbuho. Menakon kancaran wong Nasrani yang baik wong Yahudi luwe seneng timbang kancaran wong PKI. Mulanya kira iso berharap ulama sing alim luwe ngepro Cina timbang Amerika itu iso. Mereka tidak tahu politik. Kira iso bongsa ulama dihitung-hitungan politik. Geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang Amerika. Orang iso ulama itu ditukarnya pipi ahli kitab luwe lumayan timbang komunis. Saya kira loh, cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi.
apalagi itu orang manusia kondom didaur ulang dilarang, tapi di Cina kondom biasa didaur ulang mereka ada najis, ada Yesus, ada pengeran gak harus diudani. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, gak ada beban, gak ada agama. Orang Kristen jauh Yesus, orang Nasrani jauh di Nabi Musa, orang Roma di Sudi Soho. Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina, karena gak ada agama. Mengenai jari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til at-fahum nasyikti, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang sirik. Biar-biar orang Kristen darani pengiran telu, kan tetap sama Allah. Cara buat aku, ya jagunya sopa antara ini telu, ketemunya Allah. Dari Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Yesus aku, jagunya sopa paling kodang. Kira-kira jawab sopa. Omong, dan orang komunis boleh menyebut apa-apa ya, wes rati tombol kan luwe angin, kemarin orang komunis itu luwe jadi aku sihir ini, kenapa aku mulai berkembang di Cina, padahal Islam lebih tua, tua sekali Islam ke Cina zaman itu, Soeharto mulai kan di Nabi Susah, Romawi terus, wajah apa itu ya fakum minum, nak Romawi wis menang ngalah no Persia, itu orang mu'min seneng. Jadi kalau suwon kondok-kondok si ngaji itu mereka kudu siap ngaji gini aja bapak izuhut mungkin ngaji mau kerumun istighfar di suwarto wong nak seneng Quran kudu seneng sih dibahas Quran itu jenis seneng Quran mau ngaji kok bila-bila kekasan ini rata atau kicau atau biasa ngomong Islam malah ini kulau itu raka wajah ngomong tiap ngaji kok mau dalil Allah di zikrillah tatma indul kulu ngomong terus jadi aku zikrillah tersinggung ngomong saku aku ngomong tolong kulau terus kok kayak saya. Dina bakas tolak idahi bahasannya Quran. Tapi malah bakas ayat separuh bisa. Kalau dijikilan separuh. Orang oleh yang bersih dibahas Quran juga itu gelem bahas. Paham apa? Yang sejalan ini sebuah urut. Pipi itu bahasannya Quran. Saya kira itu bener ya Quran. Negara yang basisnya Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai si mung kanggo sampai ra kanggo, mulai mitisen sampai macam-macam. Di Italia apa? Pemain bal pinter banget si Muslim. Mulai Zinedine Zidane dari Zidane kok Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh si ireng Yahya Touré ke wah semu ireng sampai si ganteng sampai karena enggak asing komunitas Muslim di ahli kita tuh enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina Muslim kangelan, kangen. Sebab itu susah kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia. Iku tiyang Persi senenge sing nguasai Romawi. Nah saiki wong-wong ora wati iso ngaji. Piye kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lha lek ngaji ku ge apa sing dukung Amerika ku yo sapa. Maksude wong Islam ora bakal seneng Amerika tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih ya. Nopo non non nopo komo orang mau bener no kafir itu buat nyurah bakal tuh orang Islam mau bener no kafir orang nopo kafir tapi orang lumayan nih. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istighfar kalian wong santri sing digawe istighfar Indonesia itu merdekane kapan delala teng istighfar itu dijawab andi ayat iku wau ya alif lam mim nopo huli badir rum fi adinal ardi wa rum min ba'di wa labihim sahibu fi bit isinin lillahil amru min qablu wa min ba'di wa yawma idhi yafrahul mu'minu pas Romawi menang-menang ngalah no versi wa mu'min sama akhirnya antar ulama itu apa istikharah itu maknanya itu pokoknya maknanya gini bah Romawi itu ngalah no versi wong Islam ramai lo ngalah no wong ijek lo makna Mekah tapi melok jenggan Indonesia di ngoteng diserang Jepang, wong Islam ramelok, wong Indonesia ramelok menang, no, tapi melok senang. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima ben Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jadi Jepang mulai ora krono kalah di Indonesia, krono negarane nopo dibom. Lah iku perkara sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia sing ala seneng.
wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam. Gara-gara pikirannya ternyata wong sing dipandu langit luwih menangan timbang sing tampo dipandu langit. Nah ini pentingnya kesimpulannya. Artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ono kitabe. Ono kitab suci ini rupa-rupanya Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luwih menang timbang sing ora dipandu kitab. Wah anak ono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Ikut wahai Umar ini, ya Rasul. Jadi kita butuh roh tema-tema. Oh zaman mereka semua Amerika, disenangi Inggris. Iki rapi orang Amerika. Iku lama orang Amerika orang Inggris roh. Iku mengaku ahli kita. Mengani walatu jadi ku ahli kita tapi illa billati ya ahsan. Uang nak dibat bi uang komodi solat terang. Tapi nak dibat abe ahli kita. Kon rondo ahsan. Perkara ni ono bener. Orang bener kape tapi ono. Mulanya kaji nabi Dawud lah tu sabdiku humbalatukat ibu. Yo muni yo, yo cuma muni. Kena muni yo, kadang Taurate harus dirubah, Injilnya harus dirubah. Tapi nak kau muni ora terus misalnya mereka percaya surga, kau percaya Allah. Mereka percaya anaknya Allah, kau percaya. Mereka nak kau Musa, kau yang nak kau. Mulanya dari nabi Yesus lah tu sabdiku humbalatukat. Itu jadi ngadepi ahli kitab ya aja muni iya ya aja muni ora ana bahasane kok ana wala tu jadi lu ahli kitab bi illa billati ya ahsan paham ya dari itu mulai tema-tema ini sama kula delok Nabi Musa kok tenggene budi teng Palestina dihormati Nabi Ibrahim dihormati mboten dihormati dia jajan misalnya Nabi Ibrahim makom itu RRC perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mana Nabi Ibrahim neng Israel neng Hebron itu dihormati. Di Joko buat tentara Israel itu ya baku. Jajan misalnya di dapat neng Cina Nabi Wopo. Enggak nanti jagungan non Muslim. Ketika sedek aku Nabi, menurut anda sedek aku Nabi gimana? Susahnya apa tuh pak? Yang aku Nabi ya biar yang enggak susahnya. Jajal kayak ngomong bahwa Kristen harus dibunuh itu Nabi itu Isa. Jarum Yahudi harus dibunuh Nabi itu Musa. Jarum Islam Nabi Muhammad itu terakhir Nabi, jadi gak mungkin ada Nabi lain. Tak ada yang ngomong ini, susahnya apa? Karena gak ada tema, gak ada. Terus ini orang Islam berbudu, ngaji ini itu gak gila. Padahal itu disebut Quran ya huli batirum fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sa'ilun fi kitisinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Mana nak Amerika cek nguasai dunia Inggris wong Islam iki ono seneng ora seneng lho ono seneng pipi ahli kita. Jadi cara Paus yo menyelesaikan masalah Vatikan ora gak ngundang Gus Dur yo ora lego. Kebuntang Hasim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragam. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragam. Jajal misalnya komunis buntang. Terus ini gua penyelamat nopo. Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik. Apa yang ora tertarik? Apa yang pengiran yang ora tertarik? Ini jajal. Dan saya ini kadang nyon saya wong Islam-Islam yang saya ini gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan. Aku pengen poros dunia berubah. Aku pingin sekali-kali Cina yang kuasa innalillah wa inna ilaihi raji'un orang dia perhitungan ulama sama rasa nyumpul berarti kesebab pro Amerika goblok menek kesimpulan kesimpulan wong ngono ulama ora ora Amerika ora ora Inggris ora yo perbanding ahli kita bebek ora ahli kita lah misale kok kan ahli kita saiki kita wis dadi rubah sak dirubah-rubah e tetep ono pangeran Allah yo ono swarga ono neraka nggih mboten nggih mboten. Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyeritakno yuharrifunal kalima amma wadihi sebagian min ba'di mawadi. Kalim itu jamake kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Ora kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis. Mergo ora ono Musa, ora ono Faradisa, ora ono. Nek jajal wong Italia tak koyo swarga bahasa Italia nek paradis. Wong Islam universitas jamaah itu Faradis. Iya tuh, normal sama biye. Jadi wong Itali tak mau Paradis. Wong Islam gak ada jamaah itu mau nipu Faradis. Iya wos, bodoh-bodoh. Bisa banyak dulu nih di sini urusanan demi Tuhan. Lalu dia terus dari Israel nih, kemana nih? Kau awalati aku, kuri beteng Mesir, beteng Medina.
Bani Israel dalam bahasa Quran manane aulad sinten? Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Rego Yahudi ku babe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabi ini Nabi Muhammad, Muhammad bin Ismail, wong babe Ismail bin mana yang nak Yahudi tu, apa nak Muhammad tu kan? Yusuf. Mana rata otot apa yang diteliti? Saya kira nabi tenang gitu. Tapi kok kondik ini sih nabi orang aku. Tapi ada yang aku ni, saya kira nabi tenang. Sampai si Tinumar nggak dukung Yahudi, tangganya dia bingung. Jadi ono al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islama. Sayyidina Umar tak kok Yahudi. Cara kowe ayat iki piye? Launa zalat alaina la takhudna uida. Wah, ayat kok iso ono maklumat kok pangeran lak agama iki disempurnakno. Pantese iku dadi aid. Tenang. Ayat iku turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno aid. Dadi napa itu? Wong Madiru ala-ala wong punane kuno wong anggere seneng-seneng yo makan-makan. Nah, aku agama iki disempurnakno al yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha iki terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya la takhotna napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa-apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat enggak bisa menyelesaikan masalah terus berkhayal. Kan berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Mas pusing kowe ngadepi wong komunis. Lah nerangno pundi? Utak sing kedua ngene. Paham ya? Jadi itu turun. Saat ini orang Israel menguasai Nabi Ibrahim di rumah orang baik. Yusuf ya di rumah orang baik. Orang Islam yang rumah. Orang Kristen yang rumah. Cuma bedanya nyeluknya Yosef, Yahya ganti John. Ini semua tidak ada karena sini-sini. Nah iya Yahya ini bisa antatin itu. John. Kalau tidak peneliti, mungkin tidak sekarang orang Kristen. Iku Isa itu orang yang bab Ain, yang bab Iya. Perkodeknya nyebut Isa itu Yesus. Jadi Isa itu yang bab Iya. Orang yang lain, mereka nak yang lain, nak Isa raga sarah. Jadi nak yang mujud, Isa itu berubah. Ya, mereka mau alifnya macam itu. Yesus, kok iya. Faham? Yesus ngono. Intinya, figur-figur itu masih sama. Rana lumayan nih. Nah, mulanya terus khasnya wong Islam zaman ganti Nabi disebut Lanu Fariku. Bina hadim min rusul iku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Faham ya? Mulane wajib dipateni. Akhire wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinane wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib, sing mateni wong ya. Mulane saiki dunyo wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi wong Yahudi saiki hukum. Hukum aneh, wong saiki aneh tapi. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh. Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh iku tontonan, sanggup bae karena unik ngono ae. Waswan, melani ba Turaihan niku gawe kalender itu yo bingung nak darani kematian Isa keyakinan ini ku Isa diangkat neng langit sing dipatah ini ku sibu Isa ane makrono kematian si ga Isa bukan Isa mengulo nanti ditakoi wong tukang ahli kalender iki piye Gus aku nak muni kematian Isa keyakinan ku Isa gak mati diangkat neng langit yo tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya orang kau dene bingung narono katane keyakinane padha karo mbek napa Kristen aku ora murtad lha iya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katane nah ning kalender kudus kan sibet Isa ditambahin napa sibet semua saiki kuwi zaman aneh lah Islam di kelebihan la nufariku
Bina hadim di Rasul. Kabe Rasul tak akan Isa ya Nabi, Musa ya Nabi, Nabi Muhammad ya Nabi, Nabi Sulaiman.